Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pagi tak kirain 7.30. Tidak jatuh lagi. Oh, jam 8. Sorry. Terus saya lupa. Oh, ya sudah jam 8. Oke, hari ini kita lebih pada unggas, bentar materinya. Oke, cek sound. Ya, sudah hadir. Satu lagi. Kita tes yang ini, penggayaan. Oke, tes. Oke ya, ntar aku lagi ambil testing ini ternyata harus. Oke, baik. Kita 21. Siapa yang belum masuk? Hari ini kita kuliah tentang inseminasi buatan pada unggas ya. Ntar kenapa ini jadi bahasa Inggris? Oh, saya harus ganti bahasa Indonesia. Ting. Enter. Oke, sudah ada semua. Sudah ada semua kah? Satu lagi, Dok. Kayaknya masih coba join. Join. Oke, mungkin masih coba join ya. Oke, sudah oke. Berarti aku settingnya sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman bisa mencoba apa? Kalau malas ngetik bisa menggunakan Google Doc gitu ya. Terus diaktifkan penggayanya, toolsnya yang voice typing. Ya, bikin laporan gitu kan, bikin resume gitu. Tinggal lihat videonya terus sambil ngobrol, nanti langsung di typing. Udah pernah pakai belum? Ya belum. Kayaknya belum pernah ya, makanya ngerjain laporannya. Banyak banget. Nah, padahal sambil ngobrol aja langsung keluar nih paragrafnya. Percaya enggak? Enggak percaya kan?
Oke, kita coba ya. Aku harus pakai share screen kayaknya. Ini kita tutorial sambil menunggu siapa. Oh, sudah hadir. Oke, baik. Tidak perlu tutorial. Nanti belajar sendiri. Hari ini kita tentang... That's me. I'm a double device. Yes. You using double device. So, siapa yang belum hadir? Mungkin Okta, dok. Okta. Oke, hari ini kita di sini ya. Sudah tampil kah? Sudah, dok. Sudah, dok. Oke. Hari ini kita cerita tentang IB pada ayam, tapi tidak hanya pada ayam, pada unggas ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan di hari Jumat ini hari yang apa yang baik gitu ya. Tetap apa kita tetap belajar di kondisi pandemi dengan tanpa batas. Sambil nunggu yang lain, nanti silakan masuk. Oke, hari ini kita mungkin ada sedikit mengulang ya dari ITR atau IKK nggak bahas ayam ya. Kayaknya nanti perlu ditambahkan kebidan kemajiran pada ayam. Oke, jadi mungkin ada mengulang nggak apa-apa, cuma review saja ya. Ini siklus ayam, kita tahu ya ayam itu telur dulu atau ayam dulu. Ya, bisa bulat kalau kita berbicara hal tersebut ya. Ayam dulu atau telur dulu. Jadi kalau ayam jantan betina yang produktif ya, betina yang sedang masa bertelur, maka akan menghasilkan telur. Nah, tergantung telurnya apakah dibuahi atau tidak. Kalau nggak dibuahi ya seperti kita hari-hari makan telur ceplok, kita telur rebus, itu dari telur ayam-ayam yang tidak ada pejantannya atau ayam layer ya. Tapi kalau kita untuk yang breeding atau yang apa industri yang menghasilkan DOC itu, di situ ada pejantan ya. Nah, menghasilkan DOC, menghasilkan grand parent stock itu kan pasti perlu pejantan. Apakah itu dengan kawin alam atau dikawinkan IB? Nah, kita bicara nanti di IB. Secara perkawinan maka terjadi fertilisasi dan nanti jika dirami ya di inkubator gitu, kalau di industri gitu, nanti akan menghasilkan telur yang berembrio dan menjadi ayam selama 3 minggu. Nah, secara fisiologis kita review sebentar dikit lah ya. Testis dan spermatozoa. Ini ada sepasang ya. Kalau testikalnya ya ada di depan ginjal, dia ada di dorso kranial ya. Seperti kita kemarin bicara tentang ultrasonografi pada unggas, posisinya di sana sehingga kita pencitraannya ke dorso kranial. Kemudian ukurannya bervariasi ya antara kiran kanan ini tergantung aktivitasnya. Rata-rata spermatozoanya itu 3-8 juta per milimeter kubik testikel. Kemudian ada ductus deferens atau penyalurnya ya, dari testikel menuju kloaka, dan kloaka nanti ada untuk populasi. Nah, ini ya. Nah, ukurannya ini bervariasi, kenapa kalau sedang aktif reproduksi ini menjadi besar gitu ya. Kalau pejantan yang tidak digunakan untuk mengawini biasanya dia menjadi non breeding ya, menjadi kecil. Ini tadi ya, ada fast deference ya, fast deference. Ini ginjal ya, ini bukan sate begitu ya, bukan tusuk sate, ginjal itu dari depan. Dan bermuara di kloaka. Ini antara jantan dan betina. Kalau jantan kan sepasang ya. Sepasang aktif dua-duanya. Kalau betina hanya sebelah yang aktif. Sehingga kalau kita periksa atau kita nanti jangan bingung ya, kenapa kok nggak ada yang memang sebelah, hanya sebelah yang aktif. Nah, ini sepertinya saya harus upload.
floatingnya di head floating. Oke, sudah. Kemudian ada ovarium, ya. Ovarium kemudian ada gonad utama, ya, yang menghasilkan folikel. Ada oviduct atau penyalurnya. Penyalurnya ini panjang, ya. Ini teman-teman yang dari ornit sudah di luar kepala ini pasti, ya. Di infundibulum sekitar 30 menit, setengah jam ditangkap. Sehingga nanti kenapa pada saat apa meng-IP kan kita juga perhatikan siklus ini, ya. Di infundibulum 30 menit, kemudian di sini di magnum ismus gitu, ya. Kemudian sampai dengan terus dan nanti pagi. Nah, di infundibulum 30 menit ini dia menerima telur. Intinya adalah oosit, ya. Kemudian di sini tempat juga spermatozoa disimpan di sana, terjadi fertilisasi. Jika spermatozoa belum sampai ke sana, sudah keburu, sudah sampai duluan ininya, oositnya, maka tidak bisa terjadi fertilisasi. Karena sudah saat masuk ke magnum, di sini, ya, ke magnum ini sudah diberikan coating. Coatingnya adalah albumin. Ini 3 jam. Jadi putih telurnya itu, nah, di sini dibentuk di magnum. Nah, kalau ada putih telur, spermatozoa nggak bisa masuk. Ya, dibayangin aja adik-adik kalau lagi berenang gitu, ya. Ini sekarang berenang, kalau di rumah punya kolam renang atau punya kolam di rumah aja, ya. Kalau pandemi ini kan masih belum boleh, ya. Protokol kesehatan pada saat berenang gimana? Pakai masker sambil berenang gitu, ya. Tapi cair juga, ya. Kan masker itu kan untuk droplet cair. Oke. Jadi albumin itu ibaratnya kalau berenang di gel gitu, ya. Bisa nggak berenang. Nanti susah ya tenggelam. Bagaimana mengapungnya. Seperti itulah yang dialami spermatozoa jika terlambat dia menjumpai oosit. Gitu ya. Perjuangannya sudah halangannya ini albumin. Apalagi kalau sudah di ismus ini sudah ada membran. Membran ya suka bisa tembus dia, ya, karena dia sangat terlihat. Dan kalau sudah di daerah uterus ini, ya, nanti terbentuklah cangkang. Ismus. Nah, ini, ya. Cangkang yang lembut. Nah, nanti kalau yang di uterus ini cangkang kerasnya, yang kalau kita buka telur kan ada dua layer, ya. Layer yang terjadi kalsifikasi dan setelah di dalamnya kan ada lapisan tipis itu yang dibentuk di ismus. Nah, kalau cangkangnya ini yang di sini. Di uterus. Ini selama 20-an jam. Sampai dengan nanti dia di oviposisi atau dikeluarkan. Nah, oviposisi juga menginduksi terjadinya proses pelepasan oosit. Ya, ini kan. Kuning telur yang berfolikel 3 menit setelah oviposisi. Ya, jadi ini akan dikeluarkan lagi setengah jam setelah oviposisi. Jadi perjalanan pada saat pengeluaran telur itu juga menginduksi proses pelepasan oosit. Nah, ini, ya. Ini bayang ini ovariumnya, ya. Kemudian ada folikel gitu, ya. Ada pre-ovulatory folikel dan ada hierarchical yang kecil-kecil ini hierarchical, ya. Kalau sudah besar nanti dilepaskan. Nah, ini sudah ini sekitar 3-4 cm, ya. Masuklah ke sini. Oviduct, magnum, ismus, dan uterus. Yang kemarin yang kita sudah bahas ini kalau kita citrakan di posisi sebelah kiri gitu, ya, itu akan nampak yang jelas, ya, folikel. Kalau sebelah kanan banyak noise-nya. Tidak perlu dicabutin bulunya gitu, ya, tinggal disibakkan saja. Dan itu bisa digunakan untuk sexing, ya, untuk membedakan jantan betina. Nah, ini tadi, ya, ini adalah lapisan apa yang tadi itu tempat fertilisasi infundibulum, magnum ada albumin, ismus ada membran tipis, dan di sini di uterusnya untuk cangkang. Ulang lagi, nah, ini spermatozoa yang di entah itu kawin alam atau kawin buatan nanti kita bicara itunya, ya, itu akan bergerak, ya, pada saat terdeposisi di sini di kloaka atau IP langsung ke intrauterin, ya, dia akan berjalan, ya, berjalan juga nanti akan simpangan. Simpangan itu apa sih misalnya, ya, bukan belokan, apa, berpapasan. Nah, kalau bahasa Jawanya simpangan itu papasan, berpapasan juga dengan pergerakan telur ini, ya, kan misalkan ini oviposisi kemudian dia kawin atau di IV, pasti di sini ada pergerakan spermatozoa. Nah, di sini kan setelah 30 menit kan sudah ada sini apa oosit yang
diberi albumin, diberikan membran gitu kan, pasti akan berpapasan. Nah, papasan itu juga bagian dari seleksi ya. Seleksi di sini ada kripta-kripta apa? Lipatan-lipatan sampai ke perjalanan ke atas juga terjadi maturasi dan seleksi. Ada sperma nest gitu ya. Nah, ini ada lipatan-lipatan inilah tempat spermatozoa bergerak menuju ke tadi viduct. Di sela-sela ini. Nah, kalau apa telurnya kan di surface-nya ya, dimasukkan, jadi tetap bisa melewati. Jadi IB adalah ini dari Wikipedia saya masukkan apa semen ya, secara sengaja pada dalam rahim atau serviks. Ini kalau di zaman asli bahkan di manusia ini ke wanita ya, kalau kita hewan berarti kita di hewan, khususnya di unggas berarti pada unggas. Tujuannya adalah untuk memfertilisasi telur dengan cara selain hubungan seksual. Nah, memasukkan ini apa dengan bantuan alat ya, namanya IB. Nah, ini kebayang ya. Jadi untuk mengalirkan secara buat ini memasukkannya ini kebayang kalau betinanya bawahnya begitu ya. Kalau pakai pejantan bisa nggak tahu ini mana yang dikawin pejantan gitu, nggak ada si pejantan nggak ngasih tanda kan, yang ini udah yang itu belum. Dengan IB ini kita bisa mengawinkan betina ini dengan spermatozoa si jantan dengan sama gitu ya, satu-satu diambil di IB ini bisa ini gitu kan, jadi jelas ini tentunya harus pada masa reproduksi atau masa bertelur. Nah, indikasinya adalah untuk pejantan yang tidak mampu menaiki betina, kan beberapa pejantan yang secara genetik dia bagus ya, tapi karena dia ada kekurangan atau kelemahan secara fisik, tapi dari segi value-nya misalkan pengadaan antara negara miliaran ya, kita harus optimalkan gitu ya. Atau spesies-spesies terancam punah gitu, nggak ada duanya gitu, jadi kita sehingga apapun kondisinya kita harus bisa menyelamatkan material genetisnya ya. Kelebihannya mampu apa menghasilkan telur tetas yang betinanya ya, yang dalam jumlah banyak, produksi juga banyak, pengadaan juga banyak, pejantannya juga bisa, nggak perlu banyak-banyak tapi bisa untuk banyak betina, dan back order ini diminimalkan. Tentunya biaya lab, kandang dan tenaga menjadi ya menjadi keniscayaan lah ya, yang harus disediakan untuk kegiatan ini. Alat IB-nya. Nah, kalau pada saat ITR praktikum itu kan saya menjelaskannya ini ya, pakai spoid. Tapi di dalam industri itu sudah ada gun-nya, IB gun untuk unggas. Tinggal disetting volumenya, nanti tinggal ada dispensernya ini ya. Ini pakai centrifuge tube, pada juga yang pakai selang gitu ya, nanti masukkan ke tempat yang voluminous besar gitu ya. Ini kan skala ini sekitar ada yang 12 mili, ada yang 50 mili. Kapasitasnya nanti disesuaikan. Ini kan tinggal diatur volumenya. Prosedurnya sama ya, semua prosedur IB itu sama. Pertama pasti untuk seleksi atau pemuliaan ya, jadi cari suaminya, cari induknya gitu yang bagus baru bisa dikawinkan. Kemudian setelah itu seleksinya kita koleksi semen ya, evaluasi ini karena IB ya, koleksi dulu. Kalau nggak bisa dikoleksi ya cari lagi, bagian dari seleksi ya. Ini bagus tapi nggak bisa keluar semennya, berarti dia terseleksi. Cari lagi sampai dengan bisa dikoleksi. Nah, pun walaupun sudah bisa dikoleksi harus bisa dievaluasi ya, apakah memenuhi syarat untuk proses lanjut atau tidak. Nah, ini dengan pengajaran gitu ya, apakah nanti akan dibekukan, kemudian diposisikan jika sesuai dengan programnya ya, dan nanti akhirnya dia akan dievaluasi atau dicek keberhasilan programnya. Ya. Kalau jantan ya 1 tahun ya, 1 tahun ke atas punya libido yang bagus, tampilan fenotipnya juga oke, genetiknya juga kalau mau dianalisa juga oke gitu ya. Dia mampu menurunkan sifat-sifat yang unggul kepada anak-anaknya. Tentunya harus sehat dan bebas penyakit. Ini kalau belum pernah lihat haji ini
untuk Taji itu kukunya dia ya. Jadi jempolnya atau apanya nih. Nah, Taji. Ini jangan salah karena beberapa kalau untuk apa diberi artificial Taji. Ini untuk yang petarung-petarung itu tajinya ini diganti dengan logam gitu ya atau dengan pisau tajam gitu. Ini juga dimodifikasi. Jadi ada yang artificial tajinya itu hanya untuk aksesoris begini atau untuk bertarung. Jangan salah nanti kalau membeli atau pengadaan ini harus benar dicek ya. Artificial taji itu berbeda dengan beneran tajinya ya. Goyang-goyang ini kalau lemnya nggak kuat bisa copot ini ya. Atau warnanya ya, warnanya tidak natural. Karena namanya juga artificial. Dan itu bisa mengecoh ya, padahal dia umurnya belum sampai setahun, tapi karena ditempelin taji artificial, seolah-olah dia sudah dewasa. Kemudian cara kalau zaman sebenarnya ada beberapa cara ya, ada metode massage ini standarnya ya, karena kita bisa membedakan antara urin ya dengan semen atau dengan wadah penampung. Kalau wadah penampung ini resikonya adalah antara urin dan semen tercampur, biasanya akan mempengaruhi kualitas. Nah, setelah 30 menit ini dapat diulang lagi ya proses koleksi, maksudnya diberikan kesempatan bagi si jantan untuk merefill kembali. Dan seminggu dilakukan 2 kali penampungan ya. Seminggu 2 kali sebulan berarti berapa kali, Pak? Kenapa, Dok? Kalau seminggu 2 kali sebulan berapa kali ditampung? 8 kali. 8 kali ya. Nanti pertanyaan harus jeli ya. Kalau 8 kali sebulan maka setahun berapa kali gitu ya. Kayaknya ke sana untuk soalnya. Oke, ini kita nonton cara koleksi semen dengan cara pemijatan massage standar ya. Kita lihat videonya. Ada suaranya? Pastikan jantan ini adalah jantan yang ada dong. Dewasa dan produktif. Kita lanjut, Pak. Udah. Ya. Firmanya lagi ya langsung sangat banyak firmanya sudah cukup. Oke, kelihatan ya, ini si pejantannya hampir rutin ya dimas sampai botak kelihatan nih. Bulunya botak ya. Ini adalah arah dari pijatan. Ini artinya dia sudah terlatih. Ya, tadi kan idealnya 2 kali seminggu, gitu ya. Jadi sebelum ideal 2 kali seminggu dia latihan dulu kan ya. Dari pertama pengadaan sampai dia terlatih. Nah, ini karena rutin dipijat akhirnya daerah sini terjadi atrofi bulu ya. Artinya botak karena dipijat terus gitu ya. Oke. Pastikan jantan ini ada. Kita lanjutkan sekarang metode wadah ya, dengan wadah penampung. Juga ada penampung, nah ini penampung yang akan kita pasang ke tubuh 9% dengan perbandingan 4 banding 1. Ini adalah NaCl 0,9%. Inilah pamiteknya ya.
Oke, gitu ya. Jadi kita harus punya moda penampung dan diikat-ikat gitu ya. Dan nanti disediakan betinanya. Nah, ini kita tidak bisa memisahkan atau membedakan mana yang urin dan mana yang semen. Penampung. Kemudian ini beberapa parameter ya untuk volume, konsentrasi, ini contoh di ayam dan kalkun ada variasi ya tentunya. Intervalnya kalau di ayam itu seminggu ya, 7 hari sekali. Yang di kalkun itu bisa lebih panjang sedikit ya, hampir 2 minggu sekali. Jedanya ya interval untuk IB. Evaluasinya kita tahu ada mikro dan makro ya. Kalau makro tentunya ada volume, warna, pentalan gitu yang nampak dengan mata. Kalau mikroskopi kita harus pakai mikroskop. Ya, konsentrasi biasanya kalau kita praktikum menggunakan hemositometer ya, dihitung satu-satu gitu. Tapi bisa juga menggunakan optical density atau pakai spektro ya. Bisa juga menggunakan PCV. PCV itu yang buat analisa darah itu ya, yang PCV atau hematokrit tentunya persen. Kalau digunakan sama namanya spermatokrit, ya tinggal diambil di mikrocup, mikro kapiler ya, diambil dia akan rembes, kemudian nanti diumpet, kemudian dikasih sumber dan di centrifuge gitu ya. Centrifuge nanti ketahuan berapa persen spermatokritnya. Dan yang kita cerkan hanya dari hemositometer. Apa yang dilatih kemudian adalah motilitasnya atau pergerakan dan viabilitasnya hidup mati, normal dan abnormal, gitu kita lihat. Nah, kalau spermatozoanya unggas atau ayam itu seperti jarum gini ya, panjang dan tajam. Ini awan spermatozoa mengingatkan kembali ada skor-skor gitu ya. Saya contoh untuk yang skor 0 sampai 5. 0 kan berarti nggak ada ya, angiospermnya. Sama dengan awan kelabu gitu ya, sama dengan warna hitam. Bahan pengencer tentunya sederhana dapat didapat ya, yang mudah didapatkan ya tentunya harus bisa mempertahankan daya tunas nih sama dengan 60-70%. Bisa menggunakan hasil fisiologis, ringer ataupun dextrose, bisa juga campur dengan bening telur. Kemudian bisa juga dengan air tanaman ya, karena ada fruktosnya ya, kelapa, air apel gitu ya, air bambu itu bisa juga. Nah ini tambahkan sekitar 5%. Caranya intinya kan kalau kita ambil kuning telurnya kan ada albumin ya. Nah ini harus pada saat memisahkan albuminnya kita selain dengan hanya meniriskan atau memisahkan dengan saringan atau biasanya kan di dikit-dikit gitu kan terapungnya. Kalau bikin kue nih seperti itu. Nah, nanti kuning telur diambil, taruhkan di kertas saring supaya sebagian albumin ini nempel ke serap oleh kertas saring terus sampai dengan kira-kira membrannya relatif dalam kutip tidak ada lagi albuminnya. Nanti tinggal di membran dari oosit ini ya. Tinggal disobek dan nanti dimasukkan di gelas. Dosis IB sekitar 50-150 juta ya per 0,05 mili. Ini setengah juta per Indonesia. Cara hitungnya sama ya, kita volume ejakulat, konsentrasinya, persen motilitas dan mau diberikan berapa cc ke betinanya. Kalau pakai 0,1 ya, atau 0,2 ini yang mau volumenya, volume IB-nya. Itu nanti mempengaruhi jumlah betina yang dapat di IB, termasuk juga dosisnya. Misalkan yang kita punya setengah cc, 3.000 juta, 80% yang didepositkan 0,1 mili. Dosis ini kita pakai 100 juta, itu bisa untuk 12 ekor betina. Karena 1,2 mili kan. Jadi setengah mili ini, kita berapa pengencernya ya? Kita tambahkan ya. Dari 1,2 dikurangi setengah mili, berarti kita nambahkan 0,7 mili bahan pengencer. Itu bisa untuk 12 betina. Tapi ada saat dengan rumus yang sama, tapi konsentrasinya kita turunkan di 50%-nya atau 50 juta. Ini 2 kali lipat, ya, 24 betina.
waktu IB. Nah, IB itu 7 hari sekali. Artinya kalau dalam satu bulan berarti kalau seminggu sekali misalnya, 7 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau tinggal jabu, kalau satu bulan berapa kali di IB, betina? Berapa dokter? Dalam satu bulan berapa kali di IB betinanya? 4 kali ya, karena seminggu sekali. Kapan? Sore hari ya. Sore hari dengan asumsi ayam sudah bertelur atau setidaknya 5 jam lah setelah bertelur, itu minimal ya. Karena kita biasanya kalau di peternakan atau di farm gitu kan ribuan gitu ya, kita nggak bisa nelin satu-satu kan, pukul rata aja sore habis asar itu jam 4 jam 5 langsung dipit dilakukan jam 1. Karena rata-rata mereka bertelur pagi, ada yang agak siang, ada yang siang, jadi pukul rata habis asar jam 4 atau jam 5 inseminasi buatan dilakukan, artinya sudah aman ya, lewat dari 5 jam. Bisa intravagin atau intrauterin, ini tergantung kedalaman saja ya sebenarnya. 4 ini relatif, 7 juga relatif, artinya uterin itu pasti lebih dalam. Nah ini ya, kita harus menguakkan, dan setelah keluar ini ya, ini terusnya ya, kita bisa masukkan. Ya tentunya kita harus cek ya, dia sudah apa. Posisi atau belum, sudah bertelur. Kalau belum bertelur, kita harus cek pakai tangan dimasukkan. Kalau masih ada telur ya, kita nunggu dia bertelur. Kalau sudah nggak ada telur, berarti dia sudah bertelur tadi pagi, gitu ya. Ini contoh IB-nya, mungkin masih ingat. Sampai ayam betina mau mengeluarkan atau produksinya seperti ini, ya. Ini adalah cara kita mengaplikasikan semen ke dalam alat reproduksi betina, di mana alat tersebut akan masuk ke alat reproduksi betina kurang lebih 2 cm. Ya, kita injek dengan memasukkan semen dengan jumlah 0,1 mili per ekor. Ya, kelihatan ini ya, mulut terusnya begitu. Kalau sedang diaktif bertelur biasanya ini tebal. Kalau nggak aktif bertelur ya dia nggak tebal. Ada tapi nggak tebal. Itu tanda khas itu ya. Nah ini ya, ini kan bertelur terus nampak tebal. Tinggal di apa? Penguakannya itu tidak begitu sulit. Ini mungkin masih ingat Mas Rudi. Kita lihat dulu Mas Rudinya. Selamat sore, saya Rudi Pamungkas, mahasiswa Akademi Peternakan Karanganyar. Sore hari ini mau melaksanakan praktek ngibe ayam. Bahan yang diperlukan adalah seekor ayam jantan, jenis bangkok, dan seekor lagi ayam betina, jenis ayam kampung. Saya akan mempersilangkan ayam bangkok dengan ayam kampung. Dan bahan yang lain adalah macamnya seperti alkohol 70% untuk membersihkan kapas, spoid atau jarum suntik ukuran 1 mili, dan selanjutnya adalah NaCl untuk pelarut sperma nantinya. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu, yaitu gelas. Ini, maaf, tadi ketisut. Gelas untuk penampungan. Oke, langsung saja. Saya akan mengambil sperma dari jantan. Dimulai dari meletakkan ayam dengan posisi yang sangat enak. Setelah itu kita raba dari bagian punggungnya, dari pangkal leher sampai ujung ekor. Oke, mohon bantuannya Mas, pegang gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begini. Ya. Ini spermanya sudah keluar. Ya, cukup lumayan lah untuk IB. Nah, saya taruh ayamnya. Setelah sperma ini keluar,
Ini kita encerkan dengan ESL. Ini. Sedikit saja. Teksturnya sampai encer gitu aja. Kita kocok sedikit, tapi jangan terlalu keras. Setelah itu kita bersihkan dulu spoidnya dengan alkohol 70% biar gak terserang bakteri. Dimasukkan alkoholnya, keluarkan. Kita masukkan sperma yang sudah encer ke spoid atau suntikan yang sudah diambil jarumnya. Ya, cukup. Ini takarannya 5 mili. 0,5 mili untuk satu ayam. Selanjutnya kita ambil ayam betinanya. Kita keluarkan alat kelaminnya. Mohon Mas dimasukkan itu spermanya. Ini sudah keluar alat kelaminnya betina. Ya, ini dimasukkan, proses pemasukan. Ya, cukup. Kita lepas pelan-pelan biar masuk dulu. Ya, sudah selesai. Ya, itu tadi praktek dari saya, Rudi Pamungkas. Oke, jadi mereview kembali video pada saat ITR. Nah, ini kita sekarang fokus di sini. IB itu dilakukan tadi berapa kali Dial Jabo? Seminggunya? Sekali seminggu. Sekali ya? Oke, sekali seminggu. Ini makanya di sini ada satu kali seminggu ya, seminggu dan seterusnya. Nah, ini saat di IB gitu kan, tadi kan fisiologi di depan slide pertama tadi kan, ada ovulasi begitu kan ya, ada yang di individuum, ada yang di magnum, ada yang di ismus atau di uterus begitu kan ya. Artinya, telur-telur yang sudah dilewati itu kan, kalau yang baru diovulasi kan pasti belum ketemu spermatozoa. Yang di magnum sudah ada albuminnya. Kemudian yang di apa uterus atau yang di ismus sudah ada cangkangnya. Pasti itu nggak terbuai kan, sehingga dia akan keluar sebagai telur konsumsi. Dan perjalanan spermatozoa kan tidak saat IP langsung nyampe ke sana kan, ovida kan. Dia perlu waktu. Nah, maka biasanya dia akan, telur yang akan terfertil di telur hari keempat. Nah, hari keempat ini akan jadi telur tetas dan seterusnya. Maka saat mengipi jangan telat. Kalau telat, maka akan terjadi beberapa telur yang 8, 9, 10 akan menjadi telur konsumsi. Kalau sekarang kita bayanginnya, cuma 3 hari ini. Mohon bayanginnya adalah kita posisi ada di industri dengan jutaan betina. Ya, master DOC. Coba kita hitung kalkulasi ini. Nah, siapa ini? Eka ada, Eka? Kak? Atau Ridwan deh? Ridwan? Iya, benar. Nah, karena pakai oratoreta nih. Kamu punya peternakan nih, penghasil TOC. Ada 1 juta betina. 1 juta ya. 1 juta betina, itu kalau harga satu telurnya, satu butir telur 1.000 berapa? Berapa juta? Satu butir telur harganya 1.000 gitu. Paling 1.000. Murah banget ini. Paling murah ya, 1.000. Dari 1 juta betina itu, 80% menghasilkan telur. Jadi berapa butir telur dan berapa rupiah? Telurnya berapa, Tuan?
Telurnya 800.000. Oke, 800.000. Uangnya berapa kalau dicolok satu butirnya 1.000? 800 juta, Dok. Oh iya, kita butuh 800 juta, hampir 1M ya. 800 juta, 800 juta, 800 juta. Itu untuk telur konsumsi. Kalau telur terembrio tertunas, dulu waktu praktikum di imunologi kan ya, TET gitu ya, embrio tertunas. Anggaplah 2 kali lipat lah, pasti lebih dia, lebih mahal. 2 kali lipat katakanlah 2.000, gitu kan ya. Kalau yang dihasilkan adalah TET, jadi berapa uangnya? Lihat. Harga per butirnya 2.000. 1,6 miliar. Woi, 1,6 miliar ya. Oke. Bayangkan kalau telat gitu ngipe. Ya, hari ke-7 lupa. Maka hari ke-8, ini kan bayang nih, hari ke-1, ke-2, ke-3 kan 800 juta. Hari ke-4 1,6. Lupa enggak di IP. Hari ke-8 langsung drop kan 800 juta. Artinya setengahnya hilang kan. Harus nunggu hari ke-10, hari ke-11. Artinya sudah hilang berapa M total 3 hari? Lihat. 3 hari berapa M yang hilang? Karena lupa, enggak IP. Seharinya kalau telur TET kan 1,6 M. Tapi kan telurnya bukan telur tetas, telur konsumsi. Jualnya kan jadi 1.000 per butir. Jadi total kerugiannya berapa? 800 juta. 3 hari loh. Oh. 8, 9, 10. Berapa total? Berapa? Sehari rugi berapa seharinya? Hari ke-8 ini rugi berapa? Yasmin? Yasmin. Aduh, ini 2,4, Dok. 2,4 M ya. Kekara lupa 2,4 M melayang. Nah, gitu ya. Kita bayanginnya industri ya. Jadi paham ya? Paham enggak, Lid? Paham, Dok, paham. Paham ya. Kalau bayangin telur yang apa? Ayam yang dipelihara sehari-hari di rumah cuma 2-3 ekor ya enggak kerasa. Kita bayanginnya adalah industri ya. Tadi bayangnya 1 juta betina. Kalaupun punya banyak farm-farm udah berjuta-juta dan MMM gitu kan. Ember. Itu seperti itu industri ya. Kalau makanya ketat sekali. Waktunya IP ya IP. Kemudian di telur apa telah disimpan kan ya. Simpan di inkubator dan diseleksi mana yang ada embrionya mana yang enggak. Jadi kita asumsinya 100% 80% bertelur kan 80%-nya itu 100% terbuahi. Sekarang kita lihat dari telur dihasilkan kan di simulasi inkubator dan dicek satu-satu ya adakah embrio atau enggak. Kalau ada embrionya dia akan mentas setelah 3 minggu. Nah, ini contoh di penetasan nih. Kita lihat videonya.
Oke, ini di close house ya. Jadi telur dan telur dari tadi nggak ditetaskan. Jadi kalau industri gitu ya, jangan membayangkan yang backyard chicken, tapi bayangkanlah adalah proses di kita di industri. Oke, sekarang apa yang dievaluasi adalah persen daya tunas, berapa yang terfertilisasi. Dan selanjutnya kan setelah masuk inkubator, dievaluasi lagi berapa dioksin yang dihasilkan, berarti persen daya tetas. Ini ditentukan oleh waktu IP tadi, ya. Waktu IP yang tepat, kemudian periode fertil dari spermatozoa, ya. Karena ada umurnya ya spermatozoa, berapa lama dia bisa bertahan di luar tubuh jantan. Kemudian dosis IP-nya, apakah cukup atau tidak untuk membuahi sel telur dan mampu tersimpan dalam periode tertentu, apakah 1 minggu atau 2 minggu tergantung unggasnya. Ya. Sehingga tadi menentukan apa frekuensi inseminasinya. Ini contoh nih ayam merau. Ini semen sampelnya itu ada 8 ekor ya dari pejantan katakanlah ya. Ini secara makroskopis volumenya 0,3 sampai 0,5 ya. 0,4 lah ya average. Konsentrasinya ini kan angka 9 berarti 22 juta gitu ya. Kali 10 pangkat 6. Kemudian mortalitas 90%, oh, mortal sekali ya. Kemudian jumlah spermatozoanya ini kan. Ya, kok sama? Ya, gitulah. Ini dijadikan semen cair, artinya dia dianjurkan menjadi 100 spermatozoa per cc. 100 juta nih, salah ini, angka 9. Jadi setelah dianjurkan, ya, semen jadi semen cair menjadi 50, kemudian 100 dianjurkan. Pengajarannya bagaimana? Ini pakai kirologi. Satu volume semen ditambahkan 3 volume nasi fisiologis. Jadi kan tadi dapat nih jumlah spermatozoa kalau yang masih belum dianjurkan tambah 3 bagian nasial dia dihitung lagi kira-kira segini ada 130.52 gitu ya. Kemudian ini diibekan ya pada hari keempat, ketujuh dan ke-10. Berapa hari 3 hari sekali ya. Fertilitasnya dihitung nih. Fertilitasnya 85 68 68 ya. Kemudian fertilitas kedua kan diulang lagi nih ya. Pada pertelur yang berikutnya kita kan dicek lagi nih 75 79 58 57 gitu kan average-nya gitu. Kemudian dari tetasnya ya kalau yang di IPS 4 hari sekali sekitar 67%, diulang tetas kedua 75%, kemudian 7 dan 10 ini sekitar 50 sampai 60. Kalau dilihat di sini ya, ada BBBB gitu kan, nah ini artinya tidak signifikan, artinya sama saja. Antara hari ke-7 dengan hari ke-10. Ini kita tujuannya adalah peneliti ini melihat efisiensi penggunaan semen. Ya. Ini dia 4 hari, kemudian 7 hari, atau 10 hari. Antara 7 dan 10 hari ini ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan di fertilitas pertama. Dia berbeda di fertilitas kedua, kemudian daya tetasnya juga nggak signifikan, artinya tidak harus 4 hari sekali kan mabuk pegawainya. Ya udah 10 hari, maksimal 7 sampai 10 hari bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi antara 7 hari dan 10 hari tidak signifikan, jadi bisa di IP bisa dilakukan antara 7 sampai 10 hari sekali. Dengan daya tetasnya sekitar 60% ya, 54 tambah 3 ya sekitar 70, dengan plus minus kan ya, 46 tambah 30 kan 70%. Ya sekitar ya sekitar segini tentangnya masih oke okay, ya. Kemudian contoh yang kedua lagi nih ya, ini betinanya adalah Lohman ya, umur 70 minggu dan jantannya ayam buras dewasa ya 1,5 tahun. SMN dengan pengencernya 1:1. Kalau tadi kan 1:3, sekarang 1:1. Bahan pengencer dibagikan 3 jenis ya, NaCl saja. Kemudian ringer NaCl, ringer glukos dan ringer NaCl plus kuning telur 25%. Ada bedanya enggak? Dari fertilitas nampak ya. Dengan NaCl saja ini 70%. Dengan tambahan glukos enggak cocok dia.
turun dia ya. Tapi dengan penambahan kuning telur ya, NaCl dan kuning telur ada sedikit kenaikan 0,8 ya. Kemudian daya tetasnya, nah ini ya, daya tetasnya kan signifikan berubahnya ya. Kalau hanya NaCl sekitar 48% ya. Tapi setelah ditambahkan dengan glukos dia turun sama ya. Bertetas turun di atas, tapi dengan tambahan kuning telur naik nih. Dari 48 jadi 51. Ya. Ini contoh di apa? Beberapa paper ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ini dari saya share screen-nya terkait dengan IB pada unggas. Ini ada yang tanyakan. Belum sarapan pagi-pagi, belum order GrabFood, belum ke warung teteh, ke Umi, yang di kosan, yang di rumah tinggal ma. Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa? Nanti minggu depan sudah ujian ya. Nanti yang kebetulan dengan saya, ya kita ujiannya live streaming. Nanti yang melihat ada banyak, jadi kalau tidak bisa menjawab itu menjadi beban tersendiri begitu ya. Jadi mohon dipersiapkan dengan sangat baik gitu, dan itu akan terawetkan di kanal. Jadi nanti kalau sudah Dokter Hewan atau Mister Mural, nanti saya dulu ujian dengan Dokter Ulum, ini ada rekaman aku ujian gitu. Nanti kalau jawabannya bagus bisa direferensi kalau sedang melamar pekerjaan di daerah. Dulu saya ujian yang dulu ini ada videonya gitu kan, kalau lagi wawancara dengan lancar menjawab. Kalau pas nggak bisa jawab jangan di share yang ke apa yang sedang mau wawancara ini, nah, gitu ya. Jadi masuk di CV gitu kan, live streaming examination with Dr. Ulum, ada link klik. Nah. Lagi ada pertanyaan? Tiada. Kalau tiada kita cukupkan. Jangan lupa minggu depan ujian. Yang laporan, izin jangan siapa ya? Nesa ya, yang pimpinan saya nanti diunggah. Apa? Resume each setiap meeting. Lagi ada lagi? Pertanyaan tiada. Yang tadi belum masuk siapa? Sudah berhasil atau enggak berhasil? Sudah dok, sudah dok. Sudah. Oke. Gimana? Nah, saya sengaja menyediakan banyak video-video, artinya dengan waktu yang terbatas masih bisa di asinkronos, adik-adik bisa belajar. Makanya kalau tidak saya minta bikin resume pasti nggak nonton. Makanya saya minta bikin resume minimal sudah pernah lihat, nanti pada saat di lapangan atau saat bekerja itu ingat, oh dulu saya dipaksa ngerjain ini. Nah, itu ya maksud saya ke sana. Minimal sudah lihat bikin resume, mudah-mudahan bisa tergambarkan gitu ya. Karena waktunya hanya sedikit, ya ada hal-hal yang kita sediakan secara asinkronos gitu. Dan kalau mau melihat lagi sudah tersedia di kanal saya untuk belajar kembali. Kalau LMS otomatis setelah bukan menjadi mahasiswa langsung nggak bisa masuk lagi. Jadi bahan-bahan yang di LMS memang terbatas hanya sebagai BP apa mahasiswa BP yang aktif. Kalau sudah tidak aktif langsung di-exclude dari sistem. Jadi sudah dikecualikan dari haknya sebagai mahasiswa, karena bukan mahasiswa alumni ya. Begitu, oke. Okay. Ada pertanyaan? Tidak ada? Benar? Vincent-nya ada nggak nih, Vincent? Cuman kursi doang. Ada ya? Tenggelam? Oh, ada tiduran. Kamu lagi sleeping? Kan? Lebih tinggi. Oh, gini. Oh, tidur. Lebih tinggi itu. Oke, cukup. Cukup ya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan menjadikan manfaat, bekal ya, minimal. Walaupun nanti ujian nggak bisa jawab, itu adalah urusan kedua, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan dan sudah memaparkan. Paham tidak paham, bukan urusan saya. Itu adalah hidayah dari yang memberikan kepahaman. Jadi kalau saya, aduh, masa nggak paham-paham, jadi saya yang stres kan. Ya, daripada saya stres, ya kita serahkan kepada masing-masing.
Oke, baik, terima kasih mohon kurangnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup salam. Terima kasih dalam. Terima kasih banyak. 3, 2, 1. Bye bye.